Penceramah bebas pencetus ummah amin mengharapkan dunia kembali sihat sejurus pelaksanaan program vaksin COVID-19. Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi di video selanjutnya. PU Amin meluahkan perkara berkenaan menerusi satu posting terbaru di Instagramnya sebentar tadi. Menerusi posting berkenaan, PU Amin turut memaknai gambar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin disuntik vaksin COVID-19. Menurut PU Amin, selepas bermulanya program vaksin pada hari ini, kita sebagai umat Islam harus ikhtiar sebaik mungkin. Tulisnya, para ulama dan pakar perubatan juga telah sepakat untuk menjayakannya bersama. Semoga Allah melindungi kita semua. Semoga dunia kembali sihat. Semoga ibadat dapat dipertingkat. Usaha dan doa telah kita lakukan. Kini bertawakal mengharap belas dan kasihan dari Tuhan. Sekalian alam. Posting tersebut kemudian disambut baik oleh ramai pengikut Instagramnya. Hari ini Muhyiddin Yassin menjadi individu pertama di Malaysia disuntik vaksin COVID-19 keluaran Pfizer BioNTech